Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Aisyah binti Kamarudin akan menyambung PDPR Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran dalam tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Tajuk hidup berbakti. Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata mengikut konteks. Kata berimbuhan awalan. Pada akhir PDPR, murid-murid dapat menggunakan kata berimbuhan awalan supaya menjadi ayat yang betul dan tepat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang imbuhan awalan. Baiklah, apakah itu kata berimbuhan awalan? Imbuhan awalan ialah imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan. Contoh, imbuhan me, mem, men, meng, menge dan ber. Mari kita lihat contoh-contoh perkataan dari kata dasar yang telah digabungkan dengan kata berimbuhan awalan. Baiklah, ini ialah contoh kata berimbuhan awalan. Jadi, perkataan kata dasar di sini telah ditambahkan dengan imbuhan awalan. Okey, jadinya menjadi, berjalan, berbual-bual, membantu, berjanji, bertanya, mendapat, mencari. Jadi, semua ini datangnya dari perkataan dasar, kata dasar. Jadi kata dasar ini telah digabungkan dengan imbuhan, maka dijadilah perkataan yang berimbuhan awalan. Okey, baiklah. Ini ialah latihan yang perlu anda buat. Sila buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 15. Mari kita lihat dahulu. Tulis imbuhan awalan yang sesuai pada perkataan, kemudian bina ayat. Okey, diberi tiga jenis. Okey, yang kita belajar pada hari ini ada banyak tadi, tapi dalam latihan ini kita cuma diberi tiga jenis sahaja, iaitu ber, mem, men. Okey. Jadi apa yang sesuai? Di sini ialah beli. Apa yang sesuai? Mem. Okey, membeli. Warna, berwarna. Bayar, membayar. Jahit, menjahit. Gaya, bergaya. Terima kasih, berterima kasih. Jadi bila dah ada semua imbuhan awalannya, anda kena buat ayat berdasarkan gambar. Okey. Baiklah. Okey, di sini saya dah besarkan. Okey, saya dah besarkan gambar ajar tadi. Untuk anda boleh lihat dengan lebih jelas lagi ya. Jadi, saya dah tulis di sini siap-siap. Membeli, berwarna, membayar, menjahit, bergaya dan berterima kasih. Ini merupakan contoh ayat yang boleh dibina melalui gambar-gambar tersebut. Okey, contohnya nombor satu, Hilmi. Okey, Hilmi dan ayahnya membeli sepasang uniform pengakap. Okey, yang kedua, baju uniform pengakap itu berwarna kelabu. Nombor tiga, ayah membayar sejumlah wang untuk baju itu. Yang keempat, ibu menjahit lencana pengakap pada baju itu. Yang kelima, gambar rajah yang ini ya.
Hilmi kelihatan bergaya ketika memakai baju itu. Dan gambar yang terakhir, Hilmi berterima kasih kepada ibu dan ayah kerana membelikan baju uniform pengakap. Jadi ini merupakan ayat-ayat yang lengkap bagi gambar rajah-gambar rajah tersebut. Jadi anda boleh semak. Okey, untuk latihan yang kedua, buku aktiviti jilid 2, muka surat 16. Di sini sama juga latihannya, tapi dia tak ada pilihan ya. Jadi awak kena masukkan imbuhan yang sesuai. Jadi contoh ya, bual, berbual. Baca, membaca. Cari, mencari. Jual, menjual. Jumpa, berjumpa. Tengok pada situasi. Okey? Kalau kadang-kadang dia macam tak sengaja, mungkin terjumpa. Tapi kalau sengaja ataupun bukan situasi yang terkejut, berjumpa. Okey. Legar. Berlegar. Okey. Contoh yang diberi ialah Kamal berjalan dengan keluarganya ke pameran toko bahasa. Yang kedua, berjalan dah sudah tadi. Mana jalan tadi? Oh, tak ada berjalan kat situ. Jadi, kita ambil yang lain. Berbual. Jadi, dalam gambar rajah ini, siapa yang sedang berbual ya? Ya, di sini ada perbualan. Okey. Antara jurujual dan juga pelanggan. Pelanggan ataupun jurujual, jurujual sedang berbual dengan pelanggan. Okey. Yang ketiga, baca. Yang ini, okey. Husin sedang membaca majalah. Mungkin. Yang ketiga, yang keempat, minta maaf, yang keempat, mungkin cari. Ni kelihatan ni, ada pemuda ni. Pemuda itu sedang mencari buku rujukan bahasa Melayu. Contoh ya. Yang keberapa dan ya? Kelima ya? Jadi kita boleh pilih lah ya. Yang mana satu? Okey, jual. Okey, jual. Mungkin ada pameran, okey? Pameran toko bahasa ini juga menjual buku-buku rujukan. Berjumpa. Okey, berjumpa. Mereka sekeluarga berjumpa dengan Makcik Khadijah. Contoh ya, saya berikan berlegar. Berlegar, pemuda ataupun seorang lelaki berlegar sambil melihat gambar tokoh bahasa. Itu ayat-ayat yang mungkin sekali boleh dibina menerusi satu gambar tunggal. Jadi, ada situasi dalam gambar tersebut, anda boleh bina ayat ya. Okey, mari kita lihat jawapannya. Okey, ini jawapan. Berbual, membaca, mencari, menjual, berjumpa dan berlegar. Nombor satu dia dah beri dekat sini. Nombor dua, jurujual berbual sambil menawarkan potongan harga kepada pelanggan. Seorang lelaki, yang nombor tiga, seorang lelaki sedang mencari buku rujukan bahasa Melayu. Nombor empat, pihak pengurusan ada menjual bahan bacaan yang ditulis oleh tokoh bahasa. Yang kelima, Kamal dan keluarganya berjumpa dengan makcik senah di pameran tersebut. Lelaki itu berlegar sambil melihat gambar-gambar tokoh bahasa. Jadi anda boleh semak jawapan anda. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.